Alessandro. Kali ini saya akan coba unboxing tentang suatu produk, yaitu sebuah quadcopter atau drone. Nah, ini dia produknya. Saya beli di sebuah online shop dari Surabaya. Untuk packingnya kelihatan agak rawan ya untuk sebuah quadcopter atau drone. Nah, ini. Oke, langsung saja kita unboxing. Jenis drone-nya. Nah, ini dia TXD G1. TXD G1 tipenya langsung buka saja. Nah, di sini ada WiFi 2,4 GHz, USB, kamera. Nah, ini adalah drone-nya. Anda memiliki 1, 2, 3, 4 baling-baling. Saya beli di online shop ini sekitar harga 300-an lah, 300-an. Made in China. Oke, lagi saya buka langsung. Apa yang ada di dalamnya? Untuk sebuah drone dengan seharga 300 ribuan. Apa yang akan kita dapat dari sebuah drone dengan harga tersebut? Ya. Kita buka. Ini dia drone-nya. Ada manual book, buku manual. Nah, bahasa Cina-nya. Dan ini adalah panduan penggunaannya bahasa Cina. Dan ini bahasa Inggrisnya. Oke. Selain itu, mari kita apa yang kita dapat. Nah, remote-nya cukup kecil ya, dan menggunakan baterai. Oke, remote. Lalu USB kabel, dan baling-baling, dan ini adalah kalau tidak salah pengaman baling-baling. Ada 4. 1, 2, 3, 4 di baling-baling cadangannya. Baling-baling cadangan ada 2, 1, 2, dan obeng, dan dudukan untuk sepertinya ini untuk ponsel ya, smart, untuk layar. Nah, dan untuk unitnya ini dia. Wah, kecil ya. Sangat kecil sekali. Dan ini adalah baterainya.
Okay. Ya, mari kita coba rentangkan. Seperti ini. Ya. Oke. Mungkin sekian dari saya unboxing mengenai drone TXD G1 dengan seharga 300 ribuan. Terima kasih dan tunggu video saya berikutnya tentang tes mengenai drone ini, tes terbang drone ini. Terima kasih dan like and subscribe channel saya.